Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya soleh dan solehah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kali ini kita akan belajar bahasa Sunda mengenai materi pancen urang sapopoe atau tugas kita sehari-hari. Kelas 2 SDS Rabani Purwakarta. Di dalam kegiatan sehari-hari, dalam bahasa Sunda disebutkan kegiatan sapopoe. Kegiatan sapopoe atau kegiatan sehari-hari merupakan rutinitas sapopoe. Kemudian, dalam kegiatan sehari-hari itu ada yang bersifat wajib yang disebut pancen sapopoe atau tugas sehari-hari. Pancen sapopoe merupakan rutinitas sapopoe. Naon bedana kegiatan sapopoe jeung pancen sapopoe? Apa bedanya kegiatan sapopoe dengan pancen sapopoe? Kegiatan sapopoe nyaeta rutinitas sapopoe anu sifatna umum. Sedangkan pancen sapopoe atau tugas sehari-hari merupakan rutinitas sapopoe atau kegiatan sehari-hari anu sifatna wajib. Nah, dia aya contoh kegiatan jeung pancen sapopoe. Nah, di sini ada contoh kegiatan dan tugas sehari-hari. Nuka hiji, ngerjakeun tugas. Nuka dua, amang sareng rerencangan. Nuka tilu, sholat. Nuka opat, ibak. Nuka lima, ngabereskeun kamar. Nuka genep, gugah bobo. Nuka tujuh, ngaji. Yang pertama, mengerjakan tugas. Yang kedua, bermain dengan teman. Yang ketiga, sholat. Yang keempat, mandi. Yang kelima, membereskan kamar. Yang keenam, bangun tidur. Dan yang ketujuh, mengaji. Nah, sesuai pengertian yang tadi, kegiatan sapopoe merupakan rutinitas sapopoe anu sifatna umum. Pancen sapopoe merupakan rutinitas sapopoe anu sifatna wajib. Nah, menurut Ananda, yang sifatnya wajib dalam sehari-hari itu apa ya? Yang pertama, kita bisa sebutkan mengerjakan tugas. Ini sifatnya wajib. Kemudian, amang sareng rerencangan atau bermain dengan teman sifatnya wajib atau umum? Umum, betul. Kemudian, sholat sifatnya wajib atau umum? Wajib. Terus, yang keempat, ibak sifatnya wajib atau umum? Umum. Kemudian, yang kelima, membereskan kamar atau ngabereskan kamar sifatnya wajib atau umum? Wajib. Terus, yang keenam, gugah bobo sifatnya wajib atau umum? Umum. Terus, yang terakhir, ngaji sifatnya wajib atau umum? Wajib. Nah, jadi Ananda bisa tahu mana yang disebut kegiatan sapopoe atau pancen sapopoe. Nah, sekian pembelajaran untuk bahasa Sunda. Pamugi aya manfaatna, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.